Assalamualaikum semua, selamat pagi. Ini jam 5 kurang 10. Suami saya masih di masjid. Dan ini suasana pagi itu banyak suara katak kalau di kampung mah. Banyak suara katak, jangkrik. Ini saya mau nyiram bunga. Hari ini, mohon maaf, goyang-goyang. Hari ini videonya temanya kegiatan saya dari pagi, dari gelap sampai nanti gelap lagi. Sekarang mau nyiram dulu bunga. Karena ini kemarau jadi harus disiram. Nah, airnya sih banyak di sini. Yuk, kita nyiram dulu. Ini saya udah bawa air. Dan mari kita nyiram dulu. Ini jeruk, kasihan ini kehujanan. Kehujanan. Gak kehujanan karena udah lama gak ada hujan. Terus ini juga apa? Apel. Terus nih bunga-bunga saya. Tapi mohon maaf kalau nggak terlalu terang karena memang ini masih gelap banget. Tuh, pada kering. Mari kita siram dulu. Nah, alhamdulillah ini ada cabe udah mulai berbunga. Mari kita siram dulu, teman-teman. Dan tada, ini udah berbunga, masya Allah. Tuh, bagus kan? Fokus nggak? Nah, ini udah berbunga, cantik, cantik, cantik. Kita simpan di sini dan kalau agak gelap, mohon maaf. Emang ini masih gelap. Tuh, gelap melompong. Suami aja belum pulang dari masjid. Bismillah, kita mulai dari jeruk. Lanjut ke apel. Mandi-mandi. Oke, ini masih banyak yang belum disiram dan airnya habis, jadi kita ngambil dulu air. Airnya udah saya tambah 1 ember. Mari kita siram lagi karena yang biasanya dipakai nyiram lagi diadopsi sama emak di kebalung. Segar-segar. Mohon maaf kalau agak goyang kameranya. Ini seger banget, jangan potoknya udah besar. Ini juga bagus. Udah pada seger anak-anak saya tuh. Lucu-lucu. Nah, dan ini papa baru pulang dari masjid ya pak? Iya, tunduk. Tunduk ya, ngantuk ya? Iya. Ini sekedar informasi, ini tempat beras, jadi di sini masih ada jadwal ngeronda malam. Jadi kita simpenin beras segini setiap apa? Jadi kita simpenin beras segimana aja karena setiap hari ini diambil setiap malam. Dan ini kemarin udah saya isi. Sekarang udah kosong karena semalam diambil kayaknya. Yuk langsung aja kita ke rumah. Assalamualaikum. Sekarang jam 5 lewat 6 dan barusan saya habis nyiram. Waktunya sekarang ninjakin kaki suami. Nah, ini dia kerjaan subuh. Teng-teng-teng, tumpuk di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya harus dipijit, tapi karena saya tepurun ya, Sunda nama. Jadi ditincakan lain. Ya udah, teman-teman, sampai ketemu nanti pagi.
Setelah injekin kaki suami, ini kita masak nasi dulu. Biar sambil masak nasi bisa ngerjakan yang lain. And then close it. Nasi juga, saya lagi ngerebus singkong. Tadi ini singkongnya udah dibersihkan sama emak. Dan udah, ini udah mendidih. Tinggal tunggu sampai benar-benar empuk baru kita goreng. Kita lihat dulu emak lagi ngapain yuk. Itu dia emak. Emak lagi apa, emak? Lagi malah memperbaiki semprotan katanya. Hari ini saya larang ke balong karena udah beberapa hari ke balong terus. Dan bukannya istirahat tapi segala dikerjakan. Udah enggak apa-apa. Nah, dan biasanya habis ini kita masak dulu baru nanti saya ngedit untuk video di up hari ini. Dan ini suami saya mau ke mana, Pak? Ke balong. Mau ke kolam karena kolamnya kekeringan. Kekeringan. Jadi di, mau diapain? Mau dipasang paralon. Sama nah, mesin. Narik cair. Ngambil air dari mana? Walungan. Sungai. Di sedot. Iya, ini di sana sama teman-teman Bapak. Iya. Berapa orang, Pak? 4. Wow. Jadi dia malah enggak usah ikut. Kok oseng? Waalaikumsalam. Hati-hati. Tuh, Bapak belum terlalu bisa pakai motor itu. Ya udah, yuk langsung aja kita masak. Karena Bapak maliwet di sana. Singkongnya udah selesai direbus dan karena ini singkong udah lama diambilnya jadi udah agak hitam tapi masih bisa dimakan kok. Dan ini lagi proses goreng dulu tapi tadi suami nggak ikut makan jadinya karena udah berangkat. Kita goreng dulu singkong sampai matang. Alhamdulillah ini dia goreng singkong udah matang. Sekarang saya mau lanjut masak dulu cepet-cepet karena mau ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya langsung masak karena udah siang, habis ini mau ngajar. Kita goreng dulu bumbu seperti biasa. Ini bumbunya bumbu andalan, simple. Oke, sekarang masukin tahunya dan ini tahunya saya hancurin. Tapi sayang kita nggak ada kecap, lupa beli. Dan mari masukin lencanya. Tambahkan garam, gula secukupnya. Saya tambahkan sedikit air. Dan karena lenca ini keras, jadinya akan saya tutup sekitar 5 menit. Alhamdulillah ini oseng tahu campur luncanya udah mateng. Langsung aja kita matikan dan next saya mau bikin tumis telur. Bismillah, mari masak selanjutnya. Ini bumbunya udah saya blender. Dan ini dia saya tuh mau masak ini telur. Kita goreng dulu bumbunya sampai matang. Seperti biasa tambahkan garam. Garam sangat berguna di rumah tangga. Gula agak banyak biar agak manis. Dan itu ada emak batuk. Ini bumbunya udah mateng. Barusan kan udah dikasih bumbu juga. Sekarang masukin telurnya. Ini enak banget kayaknya. Tambahkan sedikit air biar meresap. Oke, ini kita tunggu sampai bumbunya meresap.
Alhamdulillah ini telurnya udah mateng. Mohon maaf tadi nggak full di video karena saya cepet-cepet mau ngajar. Dan ini juga oseng tahu sama lencanya udah. Sekarang yuk langsung aja kita ngajar karena ini udah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau ngajar dulu. Dan udah telat 10 menit sebenarnya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngajar bismillah. Ini itu saya nge-record pakai HP suami ya. Hello Miss, how are you? Hello. Hello, tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Halo Kak, ini halo. Hai. Sinyalnya masih menyesuaikan. Okay, good morning. How are you today? I'm fine. And you? Very well, thank you. And I'm really sorry because I'm late. Sorry, ya kak, telat 15 menit malahan. Okay, no problem. Okay. Okay. So before we are going to the our lesson, let's say basmalah together. Bismillah. And then, may I check your homework, please? Okay. Alhamdulillah, saya udah selesai ngajar yang pertama dan hari ini dua jadwalnya dan dua-duanya dari Malaysia. Sekarang next kita belajar lagi yang kedua. Semangat, ini kudu saya udah nggak betul. Alhamdulillah saya udah selesai ngajar 2 jam dan karena tadi kita sebelum ngajar masak dulu jadinya saya mau makan dulu dan mah lagi kebalong. Kayaknya tadi pas saya ngajar langsung kebalong. Aduh, enggak apa-apa yang penting mah sehat. Alhamdulillah, barusan kita udah tag video untuk satu iklannya ya, Dek. Dan dibantu sama Dayeni. Alhamdulillah, Dayeni lagi kesini. Iya. Dan habis ini, kita mau langsung tag video yang kedua. Iklan tas. Iya. Saya ganti kostum dulu. Nanti selamat ketemu pas kita iklan tas ya. Dadah. Ayo. Alhamdulillah, saya udah ganti baju. Dan saatnya kita endorse tas, siapa yang mau beli boleh ya, nanti linknya saya simpan di bawah. Yuk langsung aja kita di atas dan saya masih dibantu sama Dayeni, kita bikin videonya di atas balkon. Oke, di sini udah karena gelap jadi kita akan pindah ke sana. Pokoknya ikuti terus bersama kameramen terbaru ya deh. Ya deh, kita turun deh. Yuk, mari kita turun. Ini disponsori suara mesin pabrik. Yaudah, sampai ketemu di atap sana. Jadi nunggu dulu.
Ini ibu kameramen sedang pusing. Pusing guys. Pusing guys, mataharinya redup guys. Alhamdulillah kita udah selesai di atas ya deh. Sekarang ya, mau langsung turun. Pokoknya terus ikuti kegiatan saya sampai nanti maghrib. Yuk ya, kita ke bawah. Sekarang sudah jam 7:30. Dan ini lagi nonton di TV jadul. Ini emak di dalam lagi bersantai, gak mau di video, capek katanya. Dan tuh sudah malam lagi. Ini suami saya tuh di atas lagi ngehidupin lampu. Ya pak? Ya. Mari kita lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nanti kita di sini. Sekarang mah si gelap. Si gelap pisan. Aduh. Ying. Dung dung. Sekarang kalau malam lebih betah nyantai di sini. Masya Allah. Ini bapak habis dari masjid ya? Iya. Yeah. Habis sholat maghrib. Dan di masjid belum ada yang ngaji. Masih pada zikir. Ada, belum di cicingan orang, cicak udah banyak. Tuh. Kita aja yang tuh juga, kita aja yang punya rumah belum pindah. Tapi kalian udah di sini duluan. Tiga lagi. Assalamualaikum. Udah, itulah kira-kira gambaran kegiatan saya setiap hari. Mohon maaf, sekarang gak di video ke saya karena wajahnya udah gak terkontrol. Jadi ke wajah suami saya aja. Tadi dari mulai nyiram, masak, ngajar, video iklan. Terus bapak habis dari balong, tapi lupa gak di video ya. Tadi sore habis asar, saya lupa gak di video dan itu lagi santai-santai aja sambil mandi. Pokoknya terima kasih ya pak udah mengikuti kegiatan kami hari ini. Ini sore. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. So guys, thank you very much for watching. And don't forget to like, subscribe and share. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Sampai ketemu besok.